welcome back to my channel, channelnya Mahasiswa. Di video kali ini aku lagi di Jalan Bunga Pinang Merah 2. Untuk pesannya udah aku review di video yang ini ya. Dan di sebelah kanan kita ini Jalan Bunga Merak. Sebelah kiri kita ini Jalan Semanggi Timur. Nah, kita akan coba cari kosan di Jalan Semanggi Timur ini. Ini ada kos Putri, kontaknya 0812-3507-4875 di nomor 14A. Ini ada kos Putri Muslim juga di Jalan Semanggi Timur nomor 12. Nah, yang di sebelah kiri kita ini Jalan Bunga Pinang Merah 1 atau Jalan Bunga Pinang Merah. Udah aku review di video yang ini ya. Ini salah satu jalan yang terdekat ke UB. Jadi kalau misalnya ngekos di sini, jalan kaki pun nggak apa-apa sih. Karena udah lebih dekat dibandingkan kosan yang di Jalan Bunga Merak 1 atau Jalan Bunga Merak 2 yang udah aku review di video yang ini. Nah, di sini ada kos Putri Muslim juga, kontaknya 0852-3082-2498. Itu bukan kosan ya. Nah, terus di sebelah kiri kita ini laundry. Kita udah sampai lagi di Jalan Galeri Chandra. Ini udah masuk ke Jalan Andong. Nah, kita bisa lihat di depan di sini ada perempatan ya. Kalau kita lurus terus ke Jalan Semanggi Timur, belok kanan itu simpang Semanggi Timur. Dan kalau kita ke kiri itu Jalan Raya Andong atau Jalan Bunga Andong. Kosannya udah aku review di video yang ini. Kalau kosan yang di Jalan Simpang Semanggi Timur ini udah aku review di video yang ini ya. Jadi di sana banyak kosan yang nggak banyak-banyak banget sih. Kosannya udah beberapa udah pada penuh. Cuma ya kalau yang kosong masih ada beberapa. Tapi kalau di daerah sini ya sepanjang jalan ini sampai Jalan Bunga Merak 1 tadi, ini rata-rata kos eksklusif. Ini ada kos eksklusif lagi yang Brick House ini. Bagus kan? Brick House ini ada satu lagi di jalan agak ke utara. Nah, ini salah satu kos eksklusif dekat banget ke kampus juga, kita bisa lihat di kiri. Ini apartemen Suhat, belakangnya udah kelihatan itu Fakultas Ilmu Administrasi UB sama yang merah FH. Nah, di sebelah kanan kita ini Geria Semanggi, ini kos Putri eksklusif juga. Bisa kelihatan dari luar ya, yang eksklusif itu seperti apa. Jadi, kalau setauku selama ini, nggak ada kos yang kayak dari luarnya eksklusif, ternyata dalamnya jelek gitu. Enggak, biasanya kalau luarnya eksklusif, ya dalamnya eksklusif juga. Nah, di sebelah kanan kita ini kos Putri Muslim. Ini ya, rumahnya panjang banget sampai sana, di nomor 9. Ini lebih dekat lagi dibandingkan Brick House tadi ya. Ini Geria Lebak 1, kalau yang Geria Lebak 2 itu ada di Jalan Simpang Semanggi Timur.
Kalau ini udah ruko, udah bukan kosan. Oke, terakhir kita mendapatkan kos Putra di Jalan Semanggi Timur nomor 3. Ini ya kosannya. Dua lantai kayak gitu. Ini udah kosan yang paling deket banget sama Jalan Suhat itu. Oh, ini ada satu lagi sih. Jalan Semanggi Timur nomor 1. Rumahnya yang warna hijau ini, kontaknya 0819-3794-6539. Udah itu doang. Ini udah di jalan gede, ini udah ruko-ruko semua. Oke, di depan kita itu udah Suhat, udah jalan gede dan pusat perekonomian di Malang. Aku akhiri videonya di sini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.